I was planning to take a whole whack of points from teeny weeny Kenta. But I'll warm up on you first. Yeah. Just keep talking, Busajima. Your breath keeps the bugs away. 3, 2, 1. Let it rip. Go, Cyber! Up! Cyber! I wouldn't want to bore you by having the same battle again. This time, the match is on a super slippery field of oil. Oil? Oh yeah, and Scorpio's performance tip is covered in spikes, so it's not affected by liquids, like water or oil. That's so sweet. It's silly me here without a spare hanky. Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anus Tokusatsu, apalagi kalau bukan channel yang mereview dan unboxing toys. Oke, pada video kali ini gua mau mereview yaitu mainan gasing Beyblade, sebut saja guys. Oke, langsung aja, sudah di depan kalian ini ada Beyblade guys. Ini namanya Beyblade Rock Scorpio. Ini tangan gue ungu gini karena gue habis nyoblos guys tadi pagi, jadi sorry guys, gue lupa. Oke, ini adalah Beyblade namanya Rock Scorpio. Ini adalah merek Ori Takaratomy. Ini Rock Scorpio nya speknya itu T125JB. Oke, ini sebenarnya gue udah punya lama, cuman gue baru bisa nge-review, baru ada waktu ya guys, sorry banget kalau gue reviewnya agak telat. Ini Rock Scorpio ini gue beli dulu sama temen gue udah lama di sosial media, harganya kalau nggak salah 40 ribuan guys, jadi bisa dibilang nggak mahal juga, nggak murah juga, jadi ya sebenarnya sih buat gue. Dan Rock Scorpio ini juga cukup langka ya, yang sangat sulit untuk menemukannya karena sudah sangat langka, apalagi ini mereknya original Takaratomy. Ini dia guys, lihat saja. Dan Beyblade Rock Scorpio ini kalau nggak salah ini tipenya defense, karena dilihat dari metal wheelnya atau besinya ini rock namanya. Ini juga dipakai oleh Rock Leone, ini juga tipenya defense. Dan ini ya Rock Scorpio seperti ini, dan ini kondisinya gimana ya, lumayan lah ya untuk harga segitu. Dan juga ini stikernya syukurnya masih terpasang di face nya walaupun sudah ada goresan-goresan gitu karena pemakaian sebelumnya, jadi it's okay lah. Dan di sini di clear wheel-nya beberapa sudah ada terpasang stiker, tapi beberapa sudah terkelupas mungkin karena penggunaan ya guys. Oke, ini dia. Kalau tadi kita lihat dari clear wheel-nya atau part yang bening ini, clear wheel ini dia warnanya coklat ya, coklat gelap gitu. Dia ini kalau kalian lihat seperti buntutnya kala jengking ya, Scorpio juga. Namanya juga Scorpio atau Scorpio. Jadi keren banget. Kita bisa lihat ini keren banget. Dan di serial anime-nya tuh kalau nggak salah, atau di box yang takaranya juga, yaitu si penggunanya kalau nggak salah jahat ya. Atau gue juga salah, gue nggak inget banget. Yang pasti sih apa kalau nggak salah dia juga anak buahnya dari Dark Nebula ya guys. Koreksi kalau gue salah di kolom komentar, karena gue juga lupa ini, karena anime Metal Fight Beyblade itu Beyblade Metal Fight itu udah lama di Indosiar dan kayaknya sih nggak sampai tamat, jadi lupa ini juga. Oke, kita lihat part spek si track dan buttonnya. Ini bawahnya si metal wheel. Oke, langsung aja kita mau pratelin part-partnya si Rock Scorpio. Gue menggunakan tools ini yang clear, keren banget, clear gitu. Gue dapat ini dari Beyblade Super Deck yang isinya itu ada 3 Beyblade, dan dapat satu tools ini keren banget. Kalau kalian penasaran, kalian boleh cek di playlist gue atau nanti gue kasih di terakhir akhir video. Tools ini tuh pertama untuk buka atau ngencengin track dan face-nya, buttonnya, dan juga
Di sini kita bisa naro fresh gitu. Kita bisa taro. Dan ini juga enak banget dipegang. Oke guys, sambil berlama-lama gue mau peratelin dulu. Oke guys, ini dia Beyblade Rock Scorpio yang tadi kita sudah review. Gue peratelin part-partnya, gue mau fokus. Kita lihat dulu face-nya. Oke guys, ini dia gambar stiker face-nya si Rock Scorpio. Kalau kalian bisa lihat, ini ada buntutnya Scorpio dan warna hijau, dan juga berpadu dengan warna ungu dan hitam ya. Gak terlalu jelas juga, dan ini sudah tergores karena pemakaian. Ini warna face-nya warna hitam. Dan kita lihat clear wheel-nya atau otek ring lah sebutnya kalau di Beyblade apa generasi pertama. Ini clear, masih dalam kondisi oke, gak ada retak. Dan di sini metal wheel-nya, besinya tadi yang tipenya defense. Keren banget, tebel, berat juga. Dan ini tracknya, yang tracknya tipenya itu di apa, Rock Scorpio T125JB. Simple. Dan yang terakhir ada spesialnya ini guys, dia punya bottom bulat gitu. Cuman kalau kalian perhatikan kelihatan nggak? Nggak, gue nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak. Yang pasti ini karena gelap juga sih ya. Di bottomnya ini dia ada kayak apa ya? Kayak bulir-bulir gitu guys. Apa kayak tonjolan-tonjolan kecil? Nah, betul, tonjolan-tonjolan kecil. And Scorpio's performance tip is covered in spikes, so it's not affected by liquids like water or oil. Itu dia ciri khasnya si Rock Scorpio. Yang speknya itu JB, gue gak tau B-nya itu kalau gak salah, boleh nanti gue cek di wikinya Beyblade, J-nya itu apa ya. Oke lah guys, gue mau rakit lah kembali Rock Scorpio-nya. Oke guys, sudah gue rakit kembali Rock Scorpio nya. Setelah video ini jangan kemana-mana karena gue akan spin test si Rock Scorpio, jadi jangan kemana-mana guys. Oke guys, kita balik lagi di sesi spin test Beyblade. Gue menggunakan Arena Bay Stadium terbaru gue, Bay Stadium standar. Sudah gue review dan kalian bisa cek di playlist gue. Dan gue akan spin test menggunakan Bay Launcher Ori Takara warna biru punya si Hingga Hagane apa Storm Pegasus, dan gue sudah review. Kalau kalian penasaran, kalian cek di playlist gue. Langsung aja kita mau spin test Rock Scorpio. 3, 2, 1, go shoot! Dan dia ini tipenya defense ya guys, kalau di box takarannya. Cuman defense-nya itu mungkin dia ini pergerakannya mirip-mirip kayak attack gitu ya guys. Mungkin dipengaruhi, disebabkan oleh tipe button-nya yang tadi ada tonjolan-tonjolan kecil itu. Ini oke banget nih guys buat di koleksi, buat nambah-nambah koleksi Beyblade kalian bagi yang belum punya. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan Rock Scorpio. Juga seperti sulitnya mendapatkan Beyblade Rock Leone ya guys, untuk sasa seperti ini sangat sulit karena sudah semakin langka. Oke guys, kita nggak mau nunggu sampai Beyblade selesai muter, takut kelamaan. Oke guys, sampai situ dulu guys review Beyblade Rock Scorpio nya yang tipenya defense, Rock Scorpio T125JB. Jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini dan komen kalau kalian juga punya koleksi Beyblade dan mainan lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang suka mainan sama Beyblade atau mainan lainnya. Dan jangan lupa guys, yang terpenting klik subscribe channel Anas Tokusatsu dan nyalakan logo bell-nya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Anas Tokusatsu. Sampai situ aja guys, thanks for watching, bye bye.